Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat iTunesius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan di sini ada beberapa informasi yang akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, terutama untuk kegiatan-kegiatan Ayu Ting Ting besok ini di hari Senin. Di sini ada informasi terbaru yang baru saja muncul dan baru saja terbit di salah satu Instagram yang terpercaya. Di sini besok Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita semua di acara Bumis TV pemirsa. Tak hanya itu, Bumis TV besok akan menghadirkan bintang tamu yang spektakuler dan pastinya sedang viral di Mimin. 16 Mei 2022 jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Bumis TV kita akan kehadiran Mahala Niraharja dan juga tampan dan juga memiliki hati yang sangat luar biasa terbuka. Inilah sosok dunia yang sekarang lagi digantung-gantungkan para wanita pemirsa. Sosoknya yang sangat humble dan juga memiliki perawakan yang sangat luar biasa. Besok akan hadir menemani kita semua sama dengan Maharani Raharja. Wah, seperti apa keseruannya? Jangan lupa besok Bumis TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat akan hadir menemani kita semua bersama dengan artis-artis papan atas lainnya. Inilah sosok Mahalini Raharja yang sangat cantik dan digadang-gadang kanas dekat juga dengan salah satu penyanyi terbaik Indonesia. Sudah tidak asing lagi kan wajahnya. Bagi sahabat semua, jangan lupa besok saksikan Bumis TV dan pastinya besok juga akan lengkap nih personilnya, karena Wendy Cagur akhirnya pulang juga di hari liburannya bersama dengan keluarga dan juga timnya. Jadi besok insya Allah Senin sudah kumpul lagi nih tim Bumis pastinya, dan host-hostnya juga sudah kumpul nih. Semuanya sudah balik dari liburan pemirsa, dan hari ini Wendy Cagur juga sudah wedding ke Jakarta. Doakan semoga perjalanan Wendy Cagur dan juga tim selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat semua, di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan Ivan Gunawan, di mana Ivan sedang hangout nih bersama dengan teman-temannya. Dan di sini juga ada keceriaan Ivan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung terus channel ini karena akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabatnya. Tapi juga di sebelumnya, di sini ada live IG yang dilakukan oleh Ivan Gunawan bersama dengan salah satu wanita cantik yang sedang berjualan tas-tas mewah nih. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga menghibur dan bermanfaat. Oke sahabat, selamat beristirahat dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Favorit kita. Cemilan favorit kita setiap hari. Tiap santai. Tekis juga suka banget. Jiva lagi ya. Enggak ada tandingannya nih. Enggak ada lawan. Enak banget ya, nak? Wajirbo. Always, all the time. The best. The best. Enak banget. Kocir bo. Tapi begitu. Kalau makan kocir bo, nggak bisa berhenti. Pasti terus-terusan. Cepat habisnya nih, jadi rebutan guys. Nengok dong. Cepet kayak gue.
Ini daerah jajahan gue nih. Hello. Hello bro. Halo. Foto 750.000. Mana cash? Ayo, Kak Igun. Cepet Kak Igun. Telat nih kita nih. Kita jalan-jalan. Kak Igun. Sayang. Balik ke Bapak tadi, ada lainnya. Cati. OTW Puncak. Aduh. Sore-sore di peak. Hello. Hey. Aku tadi mampir, aku drop by my collection. Yang lagi nyari Gucci. Suara kakak hilang. Sama Trisha. Iya, tadi aku di ada apa? Banyak lucu-lucu. Nanti mau aku live-in. Mungkin pasar orang. Aku lagi mau pulang, aku tanganku sakit. Kenapa? Kayaknya salah ini deh, salah posisi. Kemarin habis akrobat. Cari masalah, emang kurang masalahnya. Lagi akrobat, salah gerakan. Cakep banget bajunya siang-siang, ya Allah. Murah lagi, cuma 4.950.000. Kapan lagi coba dapat baju mewah gini? Ya kan, kalau di Ivan Gunawan udah mahal banget tuh. Di Ivan Gunawan kayak gitu 15 juta lah. 15 juta ya. Bedanya dikit sih. Iya. Kan Ivan Gunawannya. Gimana coba nyari namanya kayak gitu. My song Denavia. Yay. Ex Ivan Gunawan. Ini kita enggak jadi-jadi bahas loh, Kak. Ayo dong, liburan mulu, punya toko gimana sih? Nanti ya, kita bahas minggu depan ya. Aku lagi jualan dulu di Zeta Bank, soalnya anak-anak Zeta udah pada ngambek. Bilangnya, "Bu, kon konsentrasinya ke Zeta Scarf mulu, Zeta Bank-nya kapan?" Ya udah. Jadi aku mulai live lagi. Kamu lagi senang ada di PIM ya? Iya, tapi sekarang udah balik lagi kok ke Kemang. PIM-nya yang belum kesentuh. Belum kesana. Ya udah, aku live ya. I love you. Love you more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.